pulang mau ini mau ada meeting dulu. Oh iya, datang suruh ngulangin waktu buat ketemu sama klien gitu, soalnya emang ada bener-bener urusan kerjaan yang harus dikelarin gitu. Soalnya aku juga olahraga gym gitu kan harus tiap peng gitu. Ngarang kadang suka ini. Aku tuh sibuk ya, tipe-tipe orang yang sibuk banget gitu loh. Kita bangun aja jam 4 jam oke okay guys, kita langsung aja ngerjain Gri. Itu Reni lagi pura-pura nanya. Biar aku masuk duluan, nanti kita baru mulai prank ya guys. Aku bakal nge-live sama Reni dan pura-pura bilang kalau kita tuh nggak sesuai sama apa yang guys. Ini guys. Pada ngapain? Di mobil aja. Berat sih. Udah tukeran sih, Gri. Depan, Gri. Tukeran depan sih. Nyetir gua. Orang gua mau nge-live sama Reni, bentar. Kok panas, yuk? Ya, cuma satu. Hah? Auto dulu, panas banget. Auto? Waduh, enak banget. Aduh, di belakang akhirnya. Lah gua ngapain? Bentar, gua mau ngelak dulu. Oh jadi, tau tak kira gak jadi. Iya, yeah. Apa sih? Taruh enak buat ada. Jangan pulang. Di sini loh, tengah. Sini loh. Satu-satunya. Segala cara telah ku coba. Ganjel. Copot lah. Wah, sumpah enak banget. Katanya nge-live. Cik. Cara nah kan terang jadi loh ini bisa nggak bisa ya lah. Halo guys. Halo guys. Yeay, sumpah kita tuh nggak nge-live. Bus pokoknya lama banget, bukan terakhir lama lagi. Terakhir tuh kapan ya? Kita udah nikah belum? Di Bandung gak sih? Enggak. Belum ya? Kaliburu kayaknya. Iya pokoknya udah lama, minta ampun bertahun-tahun loh. Nah, terus ada yang apa? Ada yang bilang banyak banget. Ada yang request tuh sering banget. Kak live dong, gitu. Tapi ya kadang suka nggak ini. Halo, ya baik. Ya. Iya udah. Halo. Sehat-sehat. Kok gini emang? Ya, emang kenapa? Karena yang gitu tuh refleks tau gak? Jiunya di rumah. Ya. Iya, soalnya kan apa namanya? Apa, yuk? Aku kok grogi apa? Ya? Udah lama gak ada yang nanyain gue. Gak ada. Halo, halo, halo. Ada. Gue itu. Ada. Kita ini habis dari makan amplas. Aduh. Terus ini kita lagi duduk-duduk dulu di mobil karena pegel banget. Soalnya nanti kita pulang mau ini mau ada meeting dulu. Oh iya. Datang. Sama klien guys, aku juga ada klien. Dari kemarin sih aku udah di-chatin terus. Disuruh apa namanya luangin waktu bentar karena kan emang aku tuh sibuk ya, tipe-tipe orang yang sibuk banget gitu loh. Kita bangun aja jam 4 jam setengah 5 pagi kan subuh. Iya, biasa orang-orang sibuk itu memang bangunnya biasanya tuh pagi dan tidurnya tuh malam banget. Terus enggak lah, kita tidurnya jam
jam berapa? Jam 7 malam udah tidur kita. Hah? Iya kan? Jam 7, terus kita bangun jam 4:30. Kadang jam 9 kok. Ya itu paling lama banget lah. Jam jam 4:30 kita bangun, kita terus sapu-sapu dulu. Ya pokoknya gitulah, bersih-bersih rumah. Nyiramin tanaman, ngasih makan ayam. Ya, ngasih makan ayam. Soalnya kita kemarin beli ayam ya, buat Jeyo kan. Jeyo itu, guys. Terus akhirnya kita masih berlanjut sampai sekarang karena yes, berharap nanti mudah-mudahan, masa ya dibuang sih, kan sayang kan. Kan itu kan benda apa ya? Apa namanya, makhluk hidup gitu loh. Yes. Jadi kita pelihara, mudah-mudahan nanti bisa sampai gede. Yes. Itu, guys. Oh ya, tadi lanjut yang ke klien-klien tadi, guys. Jadi aku tuh apa namanya, sering di chat, sering dikasih tahu gitu loh, suruh ngulangin waktu buat ketemu sama klien gitu. Soalnya emang ada bener-bener urusan kerjaan yang harus dikelarin gitu. Soalnya aku juga olahraga nge-gym gitu kan, harus tiap seminggu ya. Seminggu 3 kali. Kemarin gitu, kita udah nge-gym. Soalnya di rumah tuh ini apa namanya, alat-alat gym tuh lengkap. Terus sama apa ya, tidurnya masalahnya kita juga sering gitu. Jadi benar-benar waktunya nggak bisa ini, guys. Jam 6 kita jam 8 udah tidur lagi ya. Terus siang jam 11 tidur lagi. Pokoknya sering kita tidur. Bagus lah. Benar-benar teratur sehat, banget sehat. Gitu loh. Guys. Terus apa lagi? Halo, yang baru masuk live. Anjay, udah berapa ribu ini? Gua masuk ya. Kak Kareni, hai. Kabar baik nih. Itu di Instagram mana? Gua masuk. Di Instagramnya mana? Uskupmit MLOC. Kamu ngelimo dulu aja. Kamu Mobile Legend apa tuh? Enggak, guys, ini lagi FF. Aku biasanya main apa sih? Di komputer ini, guys, biasanya main Dota kayak gitu-gitu atau Point Blank gitu. Ngarang. Kadang sing suka ini. Bonding. Si Jo, main Mobile Legends cukup. Masak kita juga ini ya, sibuk banget ya. Sekolah di meja makan tuh masakannya kita nggak boleh sama, harus tiap hari tuh beda-beda. Soalnya udah apa, sebulan ini chef kita tuh nggak ini apa namanya, bolos. Iya, guys, tuh. Ini ada siapa nih, tak scroll dulu. Ada Dian tuh, Dian. Ini ada yang banyak banget. Halo. Tuh Dian. Halo. Tuh, halo. Mas Jue. Tuh Gre. Biasa lah. Halo Mas Jue. Gre belum punya cewek. Halo. Gimana mau dapat? Halo. Ngomonglah, masa nge-live diem doang. Karena banyak banget yang ini masuk, jadi bingung. Nah, gitu, guys. Kita bentar lagi mau pulang. Gimana yang? Iya. Gak salah, kita pulang nanti masih. Oh iya, kita pulang masih ini lagi, guys. Sih, apa namanya? Ngadep laptop lagi. Kan emang urusan laptop. Yang mana laptop? Urusan ini apa namanya? Kerjaan, bisnis. Terus sama harus ada ini juga. Huh? Apa ya? Masalahnya aku tiap pagi tuh harus ada kayak kopi. Kopi ya. Kopi kan emang tiap pagi, masalahnya aku terus emang harus minum itu. Sama juga aku minum emang harus kopi terus. Sama apa? Ya kayak French press gitu kan sih. Kamu suka ini? Terus sambil ngapain? Ngopi enaknya sambil ngapain? Ada laptop. Soalnya kan ngurusin bisnis. Ya gitulah. Soalnya kita di bagian depannya itu di rumah. Iya, guys. Itu ada apa namanya, kayak kursi santai kayak di pantai gitu, guys. Iya, guys. Aku biasanya kalau ngurusin bisnis laptop itu biasanya aku di rooftop sih. Soalnya sambil apa, seger gitu, ada kolam renangnya, jadi. Gitu, guys. Ya, guys, betul, guys. Udah, guys. Wah, makin turun. Ya udah, kalau yang lagi pada sibuk enggak apa-apa, tinggalin live ini. Iya, apa-apa. Tapi jangan pernah tinggalkan Cipiki.
Apa sih? Orang netizen. Kok ngarang-ngarang terus tuju? Apa tuh, Krip? Enggak, guys. Enggak, jangan-jangan. Ngarang. Jangan dengerin, guys. Itu biasalah. Kalian dibohongin dia dari tadi, kalian sumpah. Ini baju beli di mana sih? Ini beli di mana ya? Nah, ini bohongin guys dari tadi guys. Tuh aku kalau ini mendingan lihat aku guys nih guys. Link. Ah, lupa aku. Transmart. Oh iya. Iya. Apa aku kalau bersin harus ada vitamin mana? Vitamin yang suka minum tiap pagi, tiap siang sama malam. Mana Ju? Iya, vitamin biar fit gitu. Kan emang harus ini. Kemarin aku minum. Bagus Ju, kebanyakan vitamin itu. Masalahnya aku minum ya apa? Mandinya juga 3 kali sehari kan ya. Masalahnya aku sekali mandi 3 kali sehari. Setengah jaman nih. Hah? Mana ada lu mandi? Anu, masalahnya scrub itu keramasnya tiap hari. Lu jadi mandi harus sering. Nyepet bajunya terus berapa lama gitu. Tahu-tahu udah kelar gitu loh. Apa ya? Sobek-sobek bajunya gimana? Itu kan lagi enggak ini. Enggak fit. Airnya nggak bagus aja gue magang. Iya itu suara Gre guys. Udah biarin dengerin di ini aja. Terus apa? Biasalah dia kan sukanya kayak gitu. Kita harus air panas. Bohong. Ya kadang nggak air panas sih, som-som kuku gitu. Tapi kalau aku anget. Paling tidak. Termos. Anu. Apa itu buat melancarkan peredaran darah kan setidaknya kita mandi pakai air hangat tapi nggak sering-sering bikin kulit kering karena aku mandi susu. Jeda guys, kita mau pulang karena udah jam segini aku harus mandi, nggak boleh telat. Katanya ngonten karena nasi katanya ngonten karena mandi dulu harus bersih ya orang abis pokoknya 3 kali sehari. Kita kalau malam ya harus ini sosokan cuci kaki dulu pokoknya kalau tidur. Oh ya, di rumah aku pakai sendal juga karena kan rumah kadang debu tuh kan, pinggirnya kan ada pantai kan, pasir pantai, jadi yang masuk ke dalam itu aku harus pakai sendal guys. Terus pakai apa ini? Yaudah nih guys, sampai sini aja nih. Kalau kalian mau lihat Gre tadi nanyain Gre masalahnya nih Gre. Iya tuh. Aku dari tadi tuh nggak kabur. Astaga. Apa sih enggak jelas. Aku dari tadi. Bohong guys, kalian dibohongin guys dari tadi guys. Mampus lu, kapok lu. Mampus lu. Mampus. Panik enggak? Panik. Karma. Ya udah guys, sampai sini aja videonya. Telas. Gusti sing bakal. Oh, maniak dong. Jangan lupa buat di like, comment, share, subscribe. Makasih yang udah ikutin. Jadi aku tadi pura-pura nge-live gitu. Bohongan guys sebenarnya. Bukan bohongan maksudnya. Kita lebih-lebih kita ngarang. Mengarang-arang lah. Nih Gre lagi main game. Pantesan dari tadi gak jadi. Untung lu masih hidup. Dia ini ya, Gre otaknya sebelah-sebelah ya. Yang sebelah mikirin ini kita, live kita. Yang sebelah mikirin game. Jadi dia agak. Awalnya sih biasa aja kan. Lama-lama aku makin menjadi-jadi. Ngarang-ngarang. Tadi kamu sama ngapain? Hidup apa? Hidup. Apa? Hidup. Hidup. Hah? Maksudnya? Tadi kamu ngomong hidup. Oh, hidup. Hidup kita tuh sehat, bukan berarti kita enggak sehat ya. Maksudnya cuman kita terlalu berlebihan gitu. Heeh. Over lah kita. Kita menyempurnakan gitu loh, guys. Kesempurnaan. Kan beneran kita bangun beneran ya. Jio. Kalau dia bangun kita. Tapi kan enggak ngopi juga. Iya. Ya kali gua kopi terus lama-lama. Yaudah guys, thanks for watching ya guys. Just for fun, keep smiling and see you in the next video. Kita jadi reaksinya gitu.